Assalamualaikum Bunda. Ini selama kehamilan Kia rajin banget olahraga. Yuk kita lihat kayak gimana sih olahraganya. Sayangnya aku lagi ya. Lagi senam, lagi stretching. Iya. Alhamdulillah juga selama kehamilan ini, terutama pas trimester 2 ya, gitu aku udah mulai rajin olahraga. Karena aku kan pasti pengen juga dong yang terbaik untuk calon buah hati aku. Pokoknya ikutin kita terus untuk melihat gimana kita mempersiapkan yang terbaik untuk baby shark. Yes. Sayang, udah ganti baju, udah mandi ya? Ini dong. Ya udah sayang, aku bikin sesuatu buat kamu sama baby shark ya. Tapi Bunda Masya Allah banget nih, semenjak aku hamil, Iron tuh jadi super perhatian banget tuh. Sekarang lagi bikinin sesuatu buat aku di belakang. Tapi Masya Allah ya, penantian aku tuh juga panjang banget kan. Sampai hampir 10 tahun, akhirnya gitu ya, akhirnya setelah kita ikhtiarnya udah maksimal, akhirnya tahun ini dikabulin sama Allah nih doa kita. Dan kita happy banget sih ngejalanin ini semua. Aku tuh sama Irwan udah komit dari awal kalau kita tuh benar-benar harus jaga kehamilan ini, dari makanan yang aku makan, minuman, semuanya tuh beberapa aku kontrol ke dokter. Karena kan aku pengen banget pastinya nutrisinya yang terbaik untuk calon buah hati aku. Dan yang pastinya kan aku pengen supaya akunya tetap sehat, terus calon buah hati aku juga sehat. Nantinya juga insya Allah dia berkembang menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang aktif. Pastilah calon bunda semuanya pengen yang terbaik buat calon buah hatinya. Dan aku juga rajin loh ngingetin Kia untuk minum susu hamil. Iya, harus dong. Karena penting banget yang untuk kita mendukung tumbuh kembang baby Syaki secara optimal. Kalau misalnya dulu tuh aku nggak terlalu suka minum susu. Kayak aku tuh rasanya enak gitu abis minum susu. Nah ini alhamdulillah sejak minum SGM Bunda, itu aku jadi berubah yang aku jadi suka banget karena rasanya bener-bener enak dan gak bikin enak. Jadi aku doyan minum susu deh sekarang. Nah udah gitu, SGM Bunda ini ada dua varian yang ada yang strawberry dan ada yang coklat. Nah kalau aku suka banget nih minta tolong sama Irwan bikinin yang dingin karena seger banget diminum. Udah gitu kita tuh ngerasa gak salah pilih ya yang karena SGM Bunda ini mengandung nutrisi yang penting selama kehamilan. SGM Bunda mudah banget nih dapetinnya di toko ataupun supermarket terdekat. Yang aku suka deh liatin konten-konten di Instagramnya SGM Bunda. Ini tuh informasinya banyak banget dan lengkap. Apalagi yang ini ada konten yang mungkin tadinya bunda-bunda ini pada nggak suka minum susu. Nah setelah lihat resep ini, insya Allah jadi suka karena diolah jadi minuman yang lezat. Jadi penting banget loh Bun untuk menjaga kondisi bunda selama kehamilan. Karena si calon buah hati akan tumbuh berkembang dengan baik kalau bundanya sehat dan bahagia.